Ya, nah teman-teman bisa lihat aja guys ya. Di sini untuk air realistiknya sangat amat bagus sekali guys ya, sangat amat bagus dan sangat amat menarik sekali men. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Di video kali ini Friends Nomulas akan membagikan 3 shaders terbaik yang sudah memiliki efek yang sangat amat realistis cuy. Mulai dari air yang sudah memiliki efek gelombang ataupun efek wave cuy, sampai ke pencahayaan pada saat sunset ataupun sunrise yang sudah memiliki warna yang sangat menarik teman-teman. Nah jadi tunggu apa lagi? Kalian bisa aja langsung like video ini dan share video ini sekarang juga. Tembusin sampai 500 like supaya linknya bisa aku ubah menjadi media fire. Jadi langsung aja diklik tombol like-nya ya. Oke guys, by the way untuk shaders yang pertama yaitu adalah shaders MM. Ini adalah salah satu shaders yang sudah bagus banget tapi tidak nge-lag cuy di HP-HP kalian yang kentang gitu kan ya. Jadi bisa dipakai di HP kalian cuy ya. Jadi langsung aja gak usah banyak basa-basi, kita bakal coba review shadernya men, let's go. Oke guys, selamat datang di dalam shaders untuk MM shaders ini. Seperti biasa kita review dulu untuk nuansa di siang harinya. Kalian bisa lihat aja ya guys ya. Kita lihat dulu untuk dari dedaunannya. Di sini untuk dedaunannya itu sudah ada efek goyang-goyangnya teman-teman, ada efek waving gitu cuy. Terus juga di sini ada efek fogging guys ya. Fogging itu efek kabut teman-teman. Kalian bisa lihat aja di kejauhan itu ada kabut yang banyak banget dan tebal banget. Jadi kesannya untuk si warnanya itu lebih bagus lagi dan lebih realistik lagi guys. Oke, terus juga di langitnya itu sudah ada awan seperti ini ya guys ya. Dan juga sudah ada matahari yang seperti itu cuy. Di sini tuh untuk awannya menggunakan tekstur pack ya guys ya. Di sini awannya diubah jadi tekstur guys ya. Jadi ya kayak semacam mengelilingi dunia kayak gini cuy, keren banget cuy. Oke, selanjutnya untuk air realistiknya. Nah, teman-teman bisa lihat aja guys ya. Di sini untuk air realistiknya sangat amat bagus sekali guys ya, sangat amat bagus dan sangat amat menarik sekali men. Kalian bisa lihat airnya itu udah realistik parah cuy, gila gokil guys. Dan ini untuk pemandangan di bawah airnya, kalian bisa lihat aja ya guys ya, sangat beautiful banget cuy, sangat cantik banget, udah wajib banget untuk kalian coba by the way ya guys ya. Dan yang terakhir untuk nuansa di siang harinya, kita bakal coba melihat untuk efek si nuansa dari pencahayaannya. Di sini pencahayaannya literally aku kurang suka guys, karena agak warna kuning-kuning gini ya guys ya. Jadi agak gak enak gitu cuy dilihat oleh mata saya guys ya, karena terlalu terang banget dan warnanya itu terlalu kuning guys. Kalau misalnya warnanya gak seperti ini aku pasti bakalan suka banget sih guys ya. Cuman menurut kalian kalau misalnya kalian suka dengan warna-warna yang seperti ini ya guys ya, yang nuansanya juga seperti ini, ada efek kabutnya, ada efek air realistiknya juga, dan juga pencahayaannya seperti ini. Kalau misalnya kalian suka, kalian bisa aja langsung like video ini dan komen di bawah ya guys ya. Kalian tinggal absen aja, aku lebih suka shaders yang pertama bang, seperti itu ya guys ya. So di sini kita lanjut aja untuk melihat efek sunsetnya ataupun sunrise-nya. Dan ya, jadi untuk efek sunsetnya ada mataharinya juga guys ya. Di sini kan bisa lihat aja ada matahari, sekelilingnya juga berubah menjadi warna orange seperti ini. Dan juga untuk di airnya itu ada pantulan kayak gini guys. Nah, ada pantulan kayak gini ya guys ya, cuman kehalangan oleh bangunan cuy. Jadi menurut saya udah bagus banget ya guys ya untuk efek dari sunsetnya seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian suka langsung aja diklik tombol like-nya. Dan selanjutnya untuk efek sunrise-nya atau untuk efek pagi. Dan selanjutnya untuk efek pagi-pagi kalian bisa lihat aja ya guys ya. Di sini nih keren banget men ya guys ya, matahari mulai terbit, ada juga pantulan cahaya matahari di airnya, sudah sangat amat keren sekali ya guys ya. Untuk sunrise-nya seperti ini. Kalau misalnya kalian suka langsung aja diklik tombol like-nya. Jangan lupa juga buat subscribe channel ini guys. Oke guys, lanjut ke shaders yang berikutnya yaitu adalah Evox Renewed ya guys ya. Ini adalah salah satu shader yang sudah memiliki color BSB versi 2.8. Jadi kita bakal coba langsung mencoba shadersnya. Oke guys, sekarang kita sudah berada di dalam untuk shader si Evox terbaru ini guys. Di sini
sini tuh aku lihat banget ya guys ya, di sini airnya kalau misal kalian lihat itu udah kayak di RTX guys, kayak ada di PC gini teman-teman. Ini keren banget guys ya airnya, dan juga untuk coloring ataupun nuansa di siang harinya aku sangat suka banget karena di sini tuh colorful banget ya guys ya. Warnanya itu menonjol banget sumpah. Ini tuh keren banget, wajib banget dicoba gitu teman-teman ya. Di sini kalian bisa lihat aja untuk efek di siang harinya itu di nuansa langitnya guys. Lihat nih ya. Di sini tuh ada gradasi warna orange putih seperti ini menuju warna biru seperti ini. Terus juga di sini untuk awannya itu sudah kotak-kotak juga yang kayak seperti di RTX PC ya guys ya. By the way cuy, kita bakal coba jalan-jalan dulu aja teman-teman. Kita bakal coba lihat dulu sekelilingnya teman-teman ya. Di sini teman-teman bisa lihat aja pencahayaannya, wow keren banget. Di sini juga daunnya sudah ada goyang-goyang kayak gini. Terus juga tidak terlalu terang, ada efek bayangannya juga. Aku tuh suka pencahayaan yang seperti ini guys. Jadi yang pencahayaannya tuh normal-normal aja ya guys ya. Tapi pada saat diubah menjadi malam hari seperti di RTX. Oke, kita bakal coba buktiin untuk efek di malam harinya. Nah, inilah dia untuk efek di malam harinya. Gimana cuy? Udah beautiful banget kan ya? Di sini pencahayaannya literally keren banget men. Ada efek bintang-bintangnya juga gitu kan di awannya cuy. Terus juga shadernya juga ringan banget guys ya. Wow, ini udah paket lengkap guys ya, paket komplit. Jadi kalau misalnya kalian mau cobain, nanti linknya bakal aku taruh di deskripsi. Tembusin sampai 500 like supaya linknya yang biasanya itu aku ubah menjadi Media Fire supaya kalian gampang untuk install dan download si shaders ini teman-teman. So guys, jadi seperti ini untuk shaders yang kedua. Gimana menurut kalian? Apakah bagus cuy? Langsung aja komen di bawah teman-teman ya. Jadi kebagusan yang di shaders kedua ini adalah pencahayaan dan warnanya itu yang menonjol, dan juga langit yang sangat beautiful seperti ini men. Wow, ini sangat bagus banget untuk kalian coba di Minecraft kalian teman-teman ya. So kita bakal coba aja langsung lanjut ke shaders yang ketiga ya guys ya. Let's go. Dan shaders yang terakhir yaitu adalah Fieldia Shader versi 0.1 teman-teman. Kita bakal coba aja langsung menggunakan shader ini. Oke guys, selamat datang untuk di Fieldia Shader. Nah ini nih shader yang paling aku tunggu-tunggu guys. Di sini di nuansa malam harinya teman-teman bisa lihat ya guys ya, ada efek aurora yang sangat cantik banget men. Wow, beautiful sekali ya guys ya. Terus juga untuk pencahayaannya kalian bisa lihat banget teman-teman, di sini pencahayaannya waduh guys, beautiful banget men. Sumpah coloringnya gokil sekali ya guys ya. Lihat nih, wah aku suka banget teman-teman ya. Terus juga ada dedaunan yang bergoyang-bergoyang seperti ini men. Waduh ya guys ya, udah kayak di Minecraft PC belum guys? Udah kayak di Minecraft PC belum guys ya? Langsung komen di bawah gitu kan ya kalau misalnya kalian suka cuy. Langsung aja nanti untuk timestampnya bakal aku taruh di deskripsi video atau di pin kolom komentar supaya kalian mudah gitu ya guys ya melihat untuk karakteristik dari setiap shader di shader ini ya guys ya, di tema shader kali ini cuy. Oke guys, kita ubah dulu aja ke mode siang harinya teman-teman. Di sini kalian mau lihat aja ya guys ya, untuk mode di siang harinya kalian wajib banget lihat, ada efek nuansa fogging yang tebel banget men. Sampai aku tuh ngerasa kalau ini tuh udah kayak di Minecraft Java gak sih? Ini udah kayak di Minecraft Java belum guys? Kalian komen di bawah langsung ya guys ya. Ini udah kayak di Minecraft Java belum cuy? Wah, ini tuh shadernya ringan banget, terus juga bagus banget, terus juga realistik banget juga men. Langsung aja bagi yang mau coba, linknya di deskripsi guys ya. Oke, kita bahas dulu untuk di nuansa di siang harinya. Pertama-tama sudah ada efek goyang juga di, ataupun efek waving di daunannya. Ada efek bayangannya kah di sini? Oh iya guys, ada efek shadow ya guys ya. Di sini ada efek shadow juga atau efek bayangan. Dan juga pencahayaannya di sini bagus banget teman-teman. Dan juga untuk di awannya, di sini awannya gak pakai awan guys ya, cuman pakai kayak semacam kabut gitu cuy. Dan juga di sini mataharinya tidak terlalu kelihatan juga guys. Jadi ya udah gitu sih ya, wajar-wajar aja cuy. Nah, di sini kita mau coba lihat teman-teman di efek suasana pada saat di sunsetnya teman-teman. Kita bakal coba lihat aja efek sunsetnya. Oke guys, nah ini dia untuk efek sunsetnya, kalian wajib banget untuk melihatnya guys ya. Di sini efek sunsetnya, wah gila men,
efek sunsetnya ditambahkan fogging kabut ya guys ya, ngebuat Minecraft kali itu menjadi seperti di Minecraft Java yang ada di PC ya guys ya. Wow, keren banget mainnya, subhanallah, masya Allah. Dan yang paling aku suka itu ada efek auroranya men, cantik banget ya guys ya, shader ini wajib banget dicoba guys. So yeah, jadi untuk videonya segini saja, ada info sebentar teman-teman. Buat teman-teman yang mau beli MCP original ataupun akun Pajav Launcher atau akun Java atau MC Winten, pokoknya semua peralatan Minecraft, kan bisa aja langsung beli di Instagramnya @sekushop, linknya aku taruh di deskripsi ataupun di pin kolom komentar. Bagi kalian yang mau ngecek-ngecek dulu cuy, testimoninya juga udah banyak, jadi terpercaya dan aman, langsung aja cek Instagramnya @sekushop. Salam ekshormat and goodbye. Di video berikutnya kita bakal membahas Optivine yang bisa X-ray cuy.